Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan kembali lagi nge-react Yangke. Kemarin kan gue udah nge-react Dowoon guys ya, solonya dia tuh itu asli itu gila the best guys. Maksudnya duet pasangan duetnya juga sangat memumpungi banget guys. Permainan drum solo nya terakhir di live, salut. Nah, ini gue balik lagi ke Yangke yang judulnya Not Gonna Love. Ini menjadi track terakhir yang gue react nih guys. Jadi gue gak ada utang lagi guys. Lunas. Oke guys, sebelum kita react kita ya intro dulu guys. Cepetlah. Oke okay guys, ini kita react lewat ini guys ya, dia punya Spotify dari channel Yangke langsung nih guys, yang judulnya apa, albumnya Eternal guys. Eternal. Oke okay, kita langsung aja guys, kita mulai. Lagunya seperti apa, soundnya seperti apa, vokalnya seperti apa, ceplok. Itu apa, gila di distorsi semuanya. Wow. Lebih nge-grunge gitu guys ya. Soundnya nge-grunge tapi gitarnya malu-malu guys. Jadi drumnya lebih upfront di depan guys, dan itu lebih cenderung elektrik gue dengernya guys. Sama vokalnya pakai teknik slapback delay di sini guys. Nice. Oke. Okay. Apa itu? Suara anjir, suaranya apa tuh? Nih. Gokil. Oh, vokal doang. Oke. Okay. Gue kira tutup pintu gitu. Terus sound gitarnya guys, dia milihnya lebih mono guys ya. Dia nggak bikin spread keluar. Gue nggak tau pas dia tengah. Ini masih first soalnya. Oke. Okay. Wow, oke. Okay. Di sini gue denger ada Coldplay dikit guys. Ada Coldplay yang tang 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 tarang tang. Viva La Vida ya kalau nggak salah. Di sini. Cuman translate soundnya beda. Oke, okay, nice. Ini ada sound serius guys. Ini ada sound yang unik menurut gua guys. Cuman gua belum kedeteksi di sini. Tuh kayak wok wok wok. Itu gua nggak tahu tuh sample sample bisa sih guys di model-model kayak begitu guys ya. Cuman di low cut apa high cut, di high cut. Oh, di sini lebarnya. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Ini gitar-gitar humbucker nih guys ya. Pick up-nya. Drumnya high compress guys ya. Kalau kalian tuh rasain kompresan drum yang lumayan di kayak semacam kayak di limit guys. Ini kayak gini, jadi suara kayak sedikit ancur gitu guys. Ini keren sih. Oh iya kan, hard compress tuh guys. Kalian bisa rasain di high frekuensi di simbalnya gitu loh. Kayak bener-bener rilisnya rada-rada slow release gitu guys. Tuh. Nice. Wah gila, ini ngide guys. Lihat ini deh. Ta-da-da. Nih ya, di sini. Vokal tinggi ya. Keren sih Yangke bangsa. Ta-da-da. Tuh, chordnya. Ah, jerit. Ih, kalau gue bilang ada nge-grunge gitu guys. Cuman grunge-grunge elektronik gimana caranya tuh? Gue baru denger nih kayak begini guys, genre-nya guys. Yoi, bener. Di sini masuknya gue suka nih. Semuanya full saturate guys ya, distort gitu. Vokalnya juga loh. Jadi ada kayak harmonic distortion di situ. Oke. Okay. Oh. Ini Yangke main bass nggak guys ya? Soundnya asik banget. Wah, touch-nya bagus guys ya, ambil 1/16 gitu. Ah, di sini nih. Gila nih, maksudnya yang ke gue ada dua lagu nemuin genre yang kayak begini guys di album media. Salah satunya ada yang lagu Dina Bobo 2 biji, sama satu lagu-lagu sedikit-sedikit jazzy itu guys, sekitar 2 biji juga kalau nggak salah. Oh.
Ini ada, gue denger soundnya sedikit-sedikit grunge guys, terus tapi ada nuansa British ya guys. Gue denger-denger di sini ada kayak Blur, ada Oasis di sini. Chord progressionnya sih guys, maksudnya gue sering banget denger lagu Day 6 maupun album solonya Yangke, itu yang arah-arahnya ke arah sana guys, campuran British cuman hybrid gitu guys, gimana itu? Nih di sini, tuh. Agresifnya nggak kayak British guys. Ini genre campuran gitu guys. Asli, udah kayak bulu tangkis, ganda campuran. Oh nice. Dimasukin string gue ya. Oke. Itu juga ada apa coba, synth. Itu gila sih soundnya. Nah soalnya kenapa gue sering-sering pause kayak gini guys, karena ada beberapa faktor itu yang menjadikan musik tuh lebih lebar. Gue udah sering ngomong juga kan guys ya, jadi kita jangan, kalau bisa tuh gimana caranya tuh treatment vokal yang notasinya begini tapi latar belakangnya seperti apa gitu guys. Jadi gue kadang-kadang suka merhatiin detail-detail tipis yang kayak cuman scene ini sebenarnya kayak gak kedengeran staccato string yang gak terlalu terdengar, tapi dia melengkapi beberapa frekuensi guys. Jadi kesannya kalian denger tuh kayak musik kayak tebel gitu guys. Ini salah satu di musik ini guys. Oh, wait. Overtone. Ini apa sih? Loh, jadi begini guys. Gila. Wah, ngide yang ini nih guys. Ini lagu terakhir lagi. Oh, treatment drum ya guys. Aduh, kalau kalian tahu dunia sound engineer guys, dunia editing, lihat nih. Di sini soundnya guys. Treatmentnya bagus banget nih. Oh, kayak rada slow dulu. Dar, oh god. Nice. Wah, gila. Harmoni ya, ref-nya. Oh, gila. Tetetet, masuk situ lagi. Iya nih, treatment vokalnya kayak British tahun 90-an guys. Kalau kalian dengar lagu-lagu Blur, Oasis, Pulp, terus lagu-lagunya apalagi yang model-model British ke arah sana guys ya. Treatment vokalnya kayak gini guys, jadi pakai slapback delay gitu guys nih. Keren sih. Aja, gue jadi ngingir-ngingir tahun itu ya guys. Wah ini dia nih. Tension sih deh. Gokil. Di sini agak Nirvana ya. Wow, gue pause dulu guys, gokil. Ini maksudnya ini bisa dibilang dibilang sederhana juga enggak juga guys, karena notasinya kan memang kayak cenderung ngulang-ngulang guys ya. Tapi di bagian bridge itu gue kaget sih guys. Maksudnya nuansa lagu berubah drastis di situ guys. Ini juga sound juga mereka milihnya distorsi banget nih, kayak lagu-lagu Not Gonna Love guys ya. Gue nggak tahu nih liriknya tentang apa guys, tapi kayaknya ini kayak marah-marah guys ya, gila gokil. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Cepetlah.